hatiku gembira. Oleh karena itu, Allah berkenan menyelamatkan
kami memberitakan Kristus yang tersakiti, suatu sandungan bagi orang yang bumi, dan kebodohan bagi orang yang bukan yang bumi. Tetapi bagi mereka yang dipanggil, baik yang bumi maupun bukan yang bumi, Kristus adalah kekuatan dan hikmat Allah. Karena yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Mas bertanggapan dengan refren, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bersorak-sorailah dalam Tuhan, hai orang-orang benar, sebab bumi-bumi itu layak bagi orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan mencaci, bermasmurlah baginya dalam langsung 10 kali. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun temurun. Bumi dan lebih baik
kalian pergi membelinya pada penjual minyak. Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pelangi dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan-tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian." Karena itu, berjaga-jaga, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu dan Bapak, saudara-saudari Allah kasih, hari-hari belakangan ini Bapak Injil Matius disahkan dan mengatakan nuansa berjaga-jaga. Berjaga-jaga dalam konteks seorang murid yang percaya pada kasih sang guru. Yesus senantiasa mengingatkan para pengikutnya untuk selalu menempatkan berjaga-jaga dan waspada dalam setiap kata dan perbuatan. Nuansa kata yang benar, tindakan yang bijak merupakan representatif dari cara beriman yang tepat. Hari ini Yesus melalui perumpamaan tentang lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang bijaksana mengajak kita bahwa berjaga-jaga belumlah cukup. Berjaga-jaga dan waspada mesti dilandasi dengan semangat dan nuansa sikap yang bijak. Boleh jadi orang berjaga-jaga tapi dia tidak bijak. Boleh jadi kita bisa berkata benar tapi tidak bijak. Karena memang dalam karakternya bahwa sesuatu yang benar belum tentulah bijak. Tetapi jika kita bertindak dengan bijak, pasti itu benar. Dan karena itu kita belajar dari lima gadis yang bijaksana. Kelima kehidupan selalu diisi dengan minyak yang banyak, minyak yang cukup. Minyak kehidupan kita dalam nuansa beriman kepada Tuhan adalah mengisi hidup kita dengan kebaikan, dengan kejujuran, dengan kesalehan, dengan kerendahan hati. Dengan demikian, perintah kehidupan kita senantiasa terus diisi. Tuhan memberkati. Intensi kita pada hari ini mohon berkat dan perlindungan Tuhan untuk anak Rafael atau Prim Didimus Evangelion Mikael Didimus Maria Gabriela Bela Milan Daniel Christian Didimus. Tetap mohon pendampingan dan bimbingan Tuhan dalam hidup mereka selanjutnya. Mohon berkat, bimbingan, dan perlindungan Allah Tunggal Maha Kudus dan Bunda Maria buat seorang bapa dan keluarganya yang akan mengangkat ke lokasi pekerjaan mereka. Semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya, badai dan gelombang, dan kiranya mereka semua tiba tempat tujuan dengan selamat dan tak kurang satu apapun. Mohon penyertaan
perhatian di hari-hari hidup selanjutnya. Mohon kerahiman dan belas kasih Tuhan pada jiwa Mama Masmi Dapoles hari ini genap 22 bulan meninggal dunia. Semoga ia tempat belas kasihan Allah di surga. Kita juga mendoakan kontraktor merayakan hari ulang tahun bangsa mereka, pada Kristus Sepo Keswe, Kita Yudisial Kusumat kita, dan pada Vitalis Mia CP, mantan Masa Paroki Tanah Rawa. Sekarang di Kalimantan, doakan dia tugas perusahaannya di Kalimantan. Kita satukan doa doa dan harapan hati kita bersama persembahan di Alfa Tuhan. Terpuji dan berkat Allah semesta alam dari kekuranganmu, kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, asal bumi dan usaha manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpuji dan Allah selama-lamanya. Dan sambil mengucap syukur,
dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh yang diserahkan bagi. Demikian pula sesudah pencabulan dia mengambil dia, sekali lagi dia mengucap syukur kepada, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah ialah darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenang akan kamu. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami, orang tua kami, tetangga kami, mereka-mereka yang telah meninggal, yang kami kasihi, dan kami doakan hari ini dengan harapan akan bangkit. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam rahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihkanlah kami semua, agar kami engkau terima dalam dua kegiatan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Bapa kami yang ada di surga, datanglah kerajaanmu, datanglah kehendakmu di
bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami, keluarga-keluarga kami, komunitas hidup kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan dan wabah penyakit, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau di nomor 792. Aku rindu akan Tuhan dalam Yesus dalam kita.
Dan Bapak saudara sudah pergi, misa sudah selesai.